Salam semua, bertemu lagi kita di saluran cerita AHA. Video kali ini saya nak kongsikan satu kit daripada Tamiya, iaitu tada! Ha, Mini 4WD Lupin Racer GT. Sampai dah akhirnya kit Lupin Racer GT saya ni. Okey, saya beli di Shopee saja dengan harga yang agak berbaloi lah. Dan kenapa saya beli ya? Sebab saya rasa macam lawa pula dan untuk ready untuk next race lah. Okey. Jadi saya video kali ni saya nak unboxing lah. Okey, Lupin Racer GT ni. Jadi jom kita tengok. Okey. Kalau kita lihat di bahagian artbox-nya, di sini kita ada dipaparkan ataupun ditunjukkan satu kit yang telah siap. Jadi memang kita akan dapat bentuk macam ni lah. Dan memang telah menarik minat saya lah untuk saya beli, di mana berwarna ungu, tayar dia warna kuning, roller warna kuning dan ada tayar berwarna biru, rim berwarna kuning. Dan yang bestnya, ni dia juga sertakan sekali dengan Toktun Moto Pro. Okay. Jadi Lupin Racer ni sebenarnya adalah ni the special edition untuk Animal Series lah. Okay. Lupin Racer ni animal series, banyak lagi, ada panda racer, ada kumamon racer, ada dan pelbagai-bagai lagi lah racer. Jadi anda semua boleh tengoklah dekat website Tamiya. Okey. Jadi setahu saya Lupin Racer ni, Lupin ni bermaksud serigala. Nampak tak serigala yang comel ni? Mata dia warna kuning. Tapi tak tahulah, mungkin serigala saya rasa ni ataupun mungkin musang. Jadi kalau anda rasa saya salah, tolong betulkanlah either ni serigala ataupun musang. Tapi saya rasa serigala. Okey, jadi inilah artbox-nya. Kita ada satu kit yang telah siap dipasang. Cantik Lupin Racer kat belakang tu, kat spoiler dia tu. Dan base model dia adalah, kalau tak silap saya, Silwolf. Tak apa, nanti kita tengok kat dalam. Alright, jadi di bahagian sisi bawah kat sini ada dinyatakan 1/32 scale Mini 4WD Pro Series Special Edition. Dan ada gambar patung, patung si Lupin ni. Oh, dan ni ada 2017 Tamiya, diperbuat pada tahun 2017 dan diperbuat di Filipina. Okey, bolehlah, sebab kat Filipina tu dia punya main production. Okey, kat Filipina. Jadi jom. Oh, sisi atas sini pula ada paparan kereta kit yang telah siap dipasang juga. Dan ada item kodnya, iaitu 95365. Dan cadangan harga yang dijual adalah 1200 yen. Okey. Di bahagian sisi bawah pula ada menyatakan kita akan mendapat MA chassis. Dan MA chassis dia berwarna ungu. Okey, dan ada roller warna fin type wheel. Kita akan dapat roda fin type berwarna kuning dan ada tayar low profile, tayar hard berwarna biru. Kita ada rear roller stay, ada rear skid bar, ada 13mm roller dan Toktun 2 Moto Pro. Bagus juga ni. Okay, kalau kita tengok dia punya gear yang diberi adalah 3.5 nisbah 1 lah, sebab dia warna hijau dan warna pink. Jadi apa kita tunggu lagi? Jom kita unboxing. Tada! Wow. Kemas susunan dia tu kan. Alright, first kali kita tengok punya kau. Kau dia adalah berwarna ungu, lut sinar ataupun lut cahaya. Lawa. Dia ada 3 part kau utama, ada sebahagian spoiler dan ni ada bahagian hood depan kot. Tutup-tutup bahagian depan ni. Lawa. Dan dia punya cop pada 2016 lah. Oh, ada kod 18645. Saya rasa ni memang untuk kod Silwolf ni. Nanti saya akan confirmkan balik. Okey. Lawa warna ungu. Dan tayar 26mm berwarna biru dan material dia adalah hard. Agak keras lah, agak keras berbanding yang selalu kita dapat, iaitu material medium. Ni dia bagi hard, kira okey lah. Okey, dan di sini dia bagikan kita ada grease, ada apa ni? Gear. Ada gear ratio 3.5 nisbah 1 dan ada dua butir pinion. Dan ni gam. Ada seletip lah, ada seletip double sided tape. Masuk ada shaft
60mm dan ada terminal untuk MH assist dan ada skru-skru lah untuk kita buat pemasangan roller. Okey, saya tak tahu lah apa kegunaan untuk double sided tape ni. Okey. Alah, tak apa. Oh, tak ada cabut lah pula. Oh yo, kita akan dapat Talk Tune Pro Moto. Jadi bukan tipu lah, memang dapat lah, memang betul kita dapat Talk Tune Pro. Wow. Dan kita ada patung lah, patung Lupin. Comel lah dia ni. Okay, nanti saya nak cerita sikit pasal Talk Tune Moto ni. Sebelum tu kita tengok dia punya A parts. A part dia berwarna kuning. Saya memang suka warna kuning sebab DCR saya tu pun warna kuning juga, tapi memang lawa lah. Okay, dan guna material biasa je lah. Dan kita juga dibekalkan dengan fin type wheel yang berwarna kuning. Okay, poly je, poly biasa je, bukan carbon, bukan reinforce, just biasa saja. Tapi okay lah, sebab saya kalau race memang saya nak gunakan fin type wheel ni. Dan wow, cantiknya chassis MA yang dibekalkan untuk Lupin Racer GT ni. Berwarna ungu. Okey. Dan warna ungu ni memang khas untuk Lupin Racer GT. Okey. Dan kalau racer-racer lain yang animal racer lain, diorang pun akan dapat MA chassis yang berlainan warna dan memang khas untuk diorang. Dan tak banyak lah sebenarnya untuk aftermarket untuk MA chassis yang berwarna ni, berwarna ungu, warna biru, merah, dan memang selalunya memang dikhaskan untuk animal tersebut sahaja. Jadi untuk Lupin ni kita dibekalkan dengan MA chassis yang berwarna ungu. Wow, cantiknya. Masuklah colour dia, masuk ungu dan kuning. Kombinasi warna yang sangat baiklah. Okey, tak apa. Dan material dia adalah ABS biasa sajalah. It's okay, ABS biasa saja pun okey jugalah. Dan biasalah printing pada 2013 punya molding lah. Cuma warna saja diubah, warna ungu. Okey. Seterusnya kita nak tengok dia punya okey, tak apalah. Wow. 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 Wow, lawa. Wow, 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 wow. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang saya pun agak terkejut jugalah tengok dia punya stiker ni. Lupin Racer GT, lawanya. Wow, wow, wow. Saya tak sangka pula secantik inilah bagi saya. Tak sangka secantik ini. Wow, dengan ada macam kesan di robek. Ni saya tak tahu nak letak kat mana nanti. Oh, mungkin letak di bahagian atas skull kot. Letak di bahagian atas skull. Bahagian robek ni. Wow, cantik. Nice. Nice, Tamiya. Memang cantik. Saya tak sabar nak pasang. Nak tengok macam mana hasil dia nanti. Okay. Seterusnya kita ada manual. Okay. Manual untuk pemasangan Mini 4W Lupin Racer. Okay. Dan precaution lah. Biasalah precaution. Precaution paper. Alright. Yang saya nak ceritakan adalah ni. Untuk apa, Animal Racer GT. Untuk Animal Racer GT sahajalah. Okay, untuk series GT ni memang kalau tak silap saya dibekalkan dengan Talk Tune Moto Pro ni. Jadinya yang saya nak cakap, motor ni sahaja selalunya harga pasaran dalam RM14 sehingga ke RM20. Jadi kalau beli kit Lupin Racer ni terus dapat, that's mean sebenarnya kita dah, orang kata dah jimat lah sebenarnya. Dah, kita tak perlu lagi nak beli enjin yang berasingan. Sangat berbaloi lah dengan enjin yang telah dibekalkan dengan kit dengan harga ni. Yang harga standard dia dalam RM60, RM55 ke RM65 lah untuk set Racer GT ni lah. Jadi kalau siapa-siapa nak beli, saya sarankan lah untuk beli untuk dapatkan Talk Tune tu motor ni secara, orang kata apa, boleh kata secara percuma lah kan. Tapi kena belilah sebenarnya. Tapi memang berbaloi. Jadi saya nak buat apa dengan kit ni? Alright. Mungkin saya nak masuk perlombaan lah. Mungkin guna untuk racer animal series ke apa ke. Tak kisah. Yang penting saya akan pasang. Jadi nantikan
Video pemasangan saya pula. Jadi saya pun tak sabar nak pasang. Jadi saya akan rakam dan saya akan sharekanlah video pemasangan dia nanti. Jadi setakat ini sajalah video kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share video ni supaya banyak lagi video yang akan saya laksanakan. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.